Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan servis GPT ya. GPT sekalian ganti rumah roller. Kita buka dulu rumah roller bagian depan pakai tracker ya. Mari kita ambil kuncinya dulu, nggak pas ternyata. Ini kita buka dulu nih. Biasanya bu pancel itu kuat, mungkin malah abot lah. Ini kalau udah kebuka langsung kita ambil aja nih. Ada ringnya ya, depan belakang ada ringnya. Ringnya ada dua. Jangan sampai lupa nanti masangnya. Kita udah kocak rollernya, berarti udah nggak bagus itu. Ini bagian belakang kita buka juga. Sekalian dibersihin GPT-nya. Lalu kita bersihkan pakai bensin, pakai kuas ya biar bersih dalam-dalamannya tuh, kotor banget. Kita semprot-semprot terus pakai bensin bersih. Sekarang udah bersih, kalian bisa lihat tuh kan, udah bersih, udah lumayan lah, nggak kayak tadi. Sekarang mari kita pasang rumah roller ya. Ganti roller, rumah roller sama panbel. Padahal panelnya masih bagus nih. Kita ganti sekalian biar tarikannya lebih enteng. Kalau bisa belinya yang ori nih. Yang ori murah ya. Semuanya panel rumah roller. Rollernya jadi dapat dua tuh, yang di panel juga ada. Di rumah rolleran juga udah ada tuh. Jadi buat serep aja nanti kalau udah payang. Terus semuanya sekitar 230-an itu yang ori tuh. Belinya di toko spare part biar nggak terlalu mahal, kalau di bengkel kan biasanya mahal.
Kita kocok-kocok nih. Kalau udah nggak ada bunyinya berarti bagus. Kita langsung pasang nih. Jangan lupa diolesin pakai grease ya. Biar enak licin gitu. Bosnya diolesin juga. Kita masukin. Ini fan belnya langsung pasang aja biar enak. Soalnya kalau pasang belakangan susah. Jadi pasang dulu buat depan. Ini nggak ada tanda panahnya, berarti bebas lah masangnya. Depan belakang bolak-balik. Biasanya kalau Matic yang Mio kan ada tuh, ada tanda panahnya tuh. Ini buat bit nggak ada. Jangan lupa ringnya ya, depan posing ada ringnya yang lebih agak tebelan. Kita pasang. Ini ada ringnya juga nih. Kita pasang nih bautnya ya, jangan dikencengin dulu, yang penting udah pas dulu nih. Sekarang bagian belakang kita pasang, langsung kemasukin fan belnya. Kita pencet yang kuat ya, soalnya kalau satu-satu kita harus bongkar dulu susah tuh. Ya udah pencet aja gitu, kita masukin ke asnya. Maaf nih, dia agak dipercepat nih soalnya videonya terlalu panjang. Ya udah masuk pas. Langsung kita pasang murnya. Ada ringnya ya, jangan lupa ring. Kita tahan pakai tracker, kencengin depannya dulu. Belakang juga jangan lupa dikencengin, tahan. Udah, udah kenceng ya, lumayan lah. Lalu kita jajal dong. Kurang lebih mungkin seperti itu ya. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe karena subscribe itu gratis ya. Share, like, dan komen kalau ada kekurangan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mungkin seperti itu aja cukup lah.
Kita pasang GPT-nya. Kita pasang GPT-nya, jangan lupa bautnya. Bautnya sama semua kecuali yang tengah tuh. Biar dia enak tinggal masuk-masukin aja. Blung 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 blung. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Kencinginnya dikit-dikit ya, biar makrup, biar nutupnya pas kanan kiri atas bawah, biar nggak selisih, jadi rapat semua, nggak bocor. Sedikit-sedikit. Berurutan ya, biar nggak sebelahnya mangap gitu. Kita pasang, tutup GPT-nya atas tuh. Kita pasang filternya, filter udara. Sudah dibersihin juga ya sebelumnya. Oke, seperti itu. Mungkin cukup ya videonya. Seperti itu aja. Sekali lagi jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.